Nature Enthusiast, selamat datang di Nature Earth YouTube channel. Yang akan kita ulas kali ini adalah vakum cupping atau alat bakam bermerek Kangchu. Untuk ulasan singkatnya, yuk kita simak video berikut ini. Pengobatan dengan metode vakum ini dikenal di traditional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Cina. Namun, metode pengobatan tersebut tidak hanya ditemukan di Cina. Metode ini juga dikenal dari Timur Tengah dengan nama hijama atau bekam yang kita kenal di Indonesia. Produk yang kita lihat ini jumlahnya ada 24 cup dan saya beli dengan harga kurang lebih Rp270.000. Oh iya, pembeliannya bisa ditemukan juga di online shop ya. Atau teman-teman bisa juga cek di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ini kelengkapannya ya. Alat penyedot vakum, lalu aksesoris merah dan biru, lalu ada selang udara. Oh iya, untuk yang aksesoris merah dan biru akan kita ulas di kesempatan berikutnya. Dan ini adalah cup yang paling besar ukurannya. Berbahan plastik cukup kuat karena sudah beberapa kali terbanting tetapi tidak pecah. Dan kita bisa lihat merek Kangchu terdapat di ujung dari cup tersebut. Di sini ada dua cup yang sedikit berbeda. Karena bentuknya melengkung. Ini digunakan untuk mengkop posisi yang memang melengkung seperti misalnya di leher. Kita lihat bedanya ya, kalau ini kan lurus. Nah, ini bisa terlihat bedanya yang lurus dengan yang melengkung. Penggunaan alat ini sangat sederhana. Cukup masukkan cup ke dalam alat penyedotnya seperti ini. Saya demokan ya. Dan untuk menempatkan cup harus sesuai dengan lengkungan dari cup tersebut. Karena kalau tidak pas, maka akan ada udara yang keluar dari sela-sela dan itu akan membuat cup tersebut tidak akan memvakum area yang ingin Anda bekam. Ini adalah contoh penempatan posisi cup yang pas. Dia tidak akan lepas sebelum Anda tarik tuas kuning di atasnya. Aksesoris selang ini berfungsi sebagai ekstensi dari tangan kita. Pada saat kita tidak ada yang membantu untuk membekam di area-area yang sulit terjangkau, di punggung contohnya. Nah, ini kalian tinggal masukkan ekstensi ini ke cup dan ke alat untuk memvakumnya. Penggunaannya juga sama persis dengan atau tanpa ekstensi ini. Cukup letakkan cup pada tubuh yang ingin Anda bekam dan pastikan tidak ada celah baik dari sedotannya, ekstensinya, dan dari cup itu sendiri. Untuk pengobatan bekam sendiri akan kami ulas di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan membawa manfaat. Terima kasih. Salam.